Polsek Gondokusuban, Kota Yogyakarta membongkar praktek prostitusi online anak di bawah umur. Polisi akhirnya meringkus pasangan muncikari berinisial MU dan AI setelah melakukan penyamaran. MU asal Grobogan, Jawa Tengah dan AI asal Jambi diringkus polisi karena terlibat prostitusi online anak di bawah umur yang masih berstatus pelajar sebagai pekerja seks komersial. Pasangan muncikari tersebut berbagi peran sebagai pencari hidung belang dan sebagai penerima pembayaran. Esos dan di sebelah kanan lagi Bapak Hanif. Tarif yang ditawarkan sebesar Rp500.000 untuk sekali kencan. Kasus prostitusi online ini dibongkar setelah petugas melakukan penyamaran berpura-pura memesan PSK melalui media sosial. MU itu dia yang menyantumkan lewat media sosial Facebook, yang memasarkan lewat Facebook. Kemudian si AI ini sebagai admin, dalam arti apabila ada pesan bisa lewat AI, dan untuk yang booking kamar juga si MU. Korban ini kan SMA, diberikan pariwisata, dia magang di sana, kemudian kenal di sana. Mungkin dari itu 2 bulan terakhir menghubungi dan ketemuan dan ingin cari pekerjaan, dijadikanlah pelajaran seperti itu. Pelaku tidak menjalankan praktek prostitusi online selama 2 bulan terakhir. Selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga menyita telepon genggam, uang tunai, serta hasil cetak percakapan transaksi di media sosial sebagai barang bukti. Kedua pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan atau denda Rp200 juta. Di Hotel Pro Kinanti, Pakualaman. Dari Yogyakarta, Nuryanto, TV One mengabarkan. Kita ini apa? Wajib,